Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanana muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari Felix Show, yang mana video ini sangat menarik untuk kita komentari. Karena Felix Show ini kita lihat dia sebenarnya orangnya itu, ilmunya itu ya masih sangat terbatas, sama sangat terbatas sekali. Cuman dia ngomongnya itu terlalu banyak begitu. Ya saya kalau melihat videonya Felix So itu kadang ya ketawa-ketawa saja sebenarnya itu. Ternyata orang-orang di kota itu bisa tertipu, bisa terhipnotis dengan apa ya, penyampaian yang bagus begitu, yang pede begitu ketika mubalighnya menyampaikan. Kita saksikan videonya kemudian kita komentari. Kalau misalnya orang meninggal, Pak Ustadz didoakan sampai berapa hari? 7 hari, 7 malam. Nah, itu. Itu Islam atau budaya? Pertama, doanya itu adalah Islam. Tapi berapa harinya, itu jelas budaya. Itu jelas budaya, karena tadi kan. Kejawen ya. Karena balik lagi, karena di dalam Islam gambarnya gini. Balik lagi ya, kita disclaimer dulu, aku mungkin salah. Karena netizen sekarang kan ngomong gini, Ustadz jangan ngomong selain dengan pengetahuan. Enggak, aku masih ngomong berdasarkan pengetahuanku. Karena aku kasih kalian gitu kan ya. Aku kasih teman-teman bagaimana cara berpikir di dalam Islam. Di dalam Islam sederhana, kalau ada dalil berarti ada yang namanya berasal dari Islam. Kalau tidak ada dalil berarti budaya. Setauku 40 hari, 100 hari dan segala macam, aku masih cari dalilnya nih, belum ketemu. Gitu kan ya. Nah, makanya ini adalah bagian daripada budaya. Tapi mendoakannya itu adalah bagian daripada Islam. Kalau kita lihat bahasa dari Felix Sow itu kan lucu menurut saya. Lucunya begini. Masalah seputar hukum atau dalil tahlilan itu Felix Sow itu paham karena masih di dalam ranah ilmu. Karena menurut dia cara berpikir dalam Islam itu mudah. Ketika ada dalil berarti itu suatu pekerjaan itu dari Islam. Ketika tidak ada dalil maka pekerjaan itu bukan dari Islam. Simpel seperti itu cara pikirnya. Kemudian dia pakai bahasa seperti orang-orang Wahabi. Apa bahasanya itu? Setahu saya tidak ada dalil begitu. Bahasa setahu saya ini kalau menurut saya, kalau dia itu memang tidak tahu terhadap materi yang dia tanyakan, yang dipertanyakan kepada dia atau yang dia sampaikan, sebaiknya jangan ngomong ada dan tidak ada. Dan saja tidak tahu begitu. Atau pengetahuan saya itu begini. Masalah benar atau tidak, dia harus disclaimer sebenarnya. Saya ini tidak tahu, cuman menurut pemikiran saya begitu. Itu kan enak sebenarnya. Kalau dikatakan tahlilan itu enggak ada dalil, saya kira itu keliru. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Adibat Syarah Sahih Muslim ini, di sini ada satu keterangan. Ya bagi teman-teman yang punya buku ini bisa dilihat di halaman 79 ya. Faidatun rawa Ahmad bin Hanbal fi Zuhdi wa Abu Nu'aim fil Hayya an Tawus anna al-mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fa kanu yastahibbun an yut'imu anhum tilkal ayyam, isnaduhu sahihun. Jadi menurut keterangan di sini bahwasanya Imam Ahmad itu menceritakan atau Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhad dan Abu Nu'aim dalam kitab Al-Haliyah dari Taus bahwasanya orang-orang yang meninggal itu ketika berada di kuburannya itu dia mendapatkan fitnah atau yuftanun itu diuji ya, di dalam kuburnya selama 7 hari. Maka disunnahkan di selama 7 hari itu untuk disedekahkan makanan oleh ahlul mayitnya. Dan sanadnya ini atau isnadnya itu sahih. Jadi dari keterangan ini ada dalil yang mengatakan bahwasanya dalil tahlilan itu memang ada. Cuman dalil ini memang diperselisihkan, tapi secara sanad dia sahih. Begitu. Diperselisihkan oleh orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kalau Felix Sow mengatakan tahlilan itu menurut saya tidak ada dalilnya dan dikatakan itu adalah budaya, saya kira ini keliru penyampaian seperti ini ya. Kalau dia menyampaikan bahwasanya tahlilan itu khilaf ulama, ada yang mengatakan itu ada dalilnya, ada yang mengatakan tidak ada dalilnya, baru ini yang benar menurut saya. Sekarang kan banyak orang-orang yang begini, orang-orang yang hanya belajar di luar pesantren atau yang non pesantren yang tidak memang secara khusus mengkaji kitab atau dalil, hanya cuman dari
majelis ke majelis, kemudian privat dengan berapa orang atau berapa ustaz. Lah kemudian menjelaskan bahwasanya satu perkara ini tidak ada dalilnya, padahal memang ada dalilnya. Atau sesuatu biasanya disimpulkan ketika sesuatu itu dia kaji dan ustaznya tidak memberikan informasi, dianggap sesuatu pekerjaan tadi itu tidak ada dalilnya. Atau misalnya lebih parah dikatakan itu adalah pekerjaan yang bid'ah begitu. Oleh karena itu menurut saya sangat salah ketika dikatakan tahlilannya tidak ada dalilnya begitu. Kemudian di dalam kitab Al-Hawi Lisuyuti ya, di sini ada keterangan begini. Yang punya teman-teman yang punya bukunya atau kitabnya ini, dilihat di halaman 80 ya. Di sini dikatakan begini, inna sunnatal it'ami sab'ata ayyamin balagoni anha mustamirratun ilal ana bi Makkah wal Madinah fa dhahiru anha lam tutrak min ahadis sahabati ilal ana wa innahum akhaduha khalafan an salafin ila sadril awal. Jadi kalau kita lihat di dalam ibaratnya ini, Imam Suyuti mengatakan sebenarnya tradisi tahlilan itu sudah ada sejak zamannya sahabat sampai sekarang begitu kalau kita bahasakan. Jadi dengan berapa dalil ini ya sudah bisa kita katakan sebenarnya tahlilan ini ya ada dalilnya. Kalau Felix mengatakan tidak ada dalilnya ya kurang baca saja dia sebenarnya. Sedangkan ketika dia tidak membaca satu dalil itu atau dia tidak tahu satu dalil itu dikatakan ini tidak ada dalilnya gitu. Itu kan lucu sebenarnya. Kemudian kita lanjutkan videonya Felix Show, kemudian kita tanggapi ya. Nah, menarik lagi, aku pernah di kampung, bapakku meninggal. Ketika bapakku meninggal, pastikan mereka akan mengumumkan, ini ada orang yang meninggal. Dan namanya masyarakat pasti bantu-membantu dong untuk menguburkan, untuk kemudian menghibur orang yang lagi sedih. Nah, bayangin ya, coba ya, kita anggap lu nggak ada budaya ini ya, taruhlah ya. Ada kemudian bapakku meninggal, tiba-tiba orang datang, jangan sedih ya, jangan apa ya segala macam. Nah, ini orang datang kan, ya kita sebagai tuan rumah lah, ngopi-ngopi dulu yuk. Lama-lama jadi budaya nih, harus menyediain makanan. Nah, itu menurutku beban. Makanya MUI kalau nggak salah bahkan sudah memberikan sebuah arahan bagi orang-orang yang meninggal, jangan dibebanin lagi untuk dia ini. Kalau kita lihat, entah apa yang dipermasalahkan oleh Felix Sow ini. Ketika ayahnya meninggal, nggak clear ya, di video itu begitu menyampaikan dia. Itu datang tetangga, sanak familinya datang untuk tasabur ya, untuk istilahnya itu ikut bela sungkawa. Ini dipermasalahkan oleh Felix Sow. Karena begini, ketika orang ini datang terus-menerus ketika ada orang meninggal, kemudian kan menjadi suatu tradisi atau menjadi kebiasaan nanti, misalnya ketika datang orang berkunjung atau bertakziah ya, kemudian mengatakan jangan pulang dulu ini teh atau kopi atau makanan, ini menjadi satu tradisi yang membebani begitu. Padahal di masyarakat kita secara umum begini ya, di masyarakat kita itu ketika ada orang hadir di satu, misalnya ada orang meninggal, itu tidak menjadi satu keharusan menjadikan satu makanan yang diperuntukkan kepada muazzinnya atau orang yang bertakziah ya. Karena mereka itu disediakan atau tidak, mereka tetap bertakziah begitu. Makanya saya bilang ada di satu desa tradisi itu ketika ada orang meninggal, dia bawa makanan, kemudian makanan itu ditaruh oleh tetangga sama familinya ya. Kemudian mereka itu ke sana itu tidak diberikan apa-apa, cukup air, cuma air saja. Kemudian mereka habis itu pulang. Begitu. Ini menunjukkan bahwasanya di masyarakat itu sebenarnya tidak menjadi keharusan diberikan makanan. Cuman ketika sebagai masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang gotong royong istilahnya begitu. Jadi kalau ada sesuatu gotong royong dibantu begitu. Itu menjadi tradisi ke semua kegiatan yang ada, termasuk di kegiatan tahlilan atau ketika ada orang meninggal begitu. Ketika ini dipermasalahkan, kenapa ketika orang, misalnya dengan bahasa yang begini ya, kenapa ketika ada orang meninggal itu masyarakat kok berkumpul berduyun-duyun misalnya, atau berduyun-duyun pergi ke atau ngelayat begitu. Kenapa tidak usah saja cukup satu atau dua orang begitu. Kalau saya lihat, contoh saya pernah dulu ada di satu kota ya, telah disebut kota Solo. Di sana itu ketika ada orang meninggal itu harus diundang begitu. Masyarakatnya itu misalnya RT 1, ya di satu saja, duanya itu kadang ya tidak hadir begitu. Itu kalau orang bekerja itu kan nunggu orang yang
misalnya pagi atau siang itu kan bekerja orang itu, ya nunggu orang itu untuk kembali dari pekerjaannya. Jadi kan bahasanya itu kan agak terbengkalai begitu. Atau ketika syukur-syukur ketika ada orang tidak bekerja kemudian ikut sananya itu ngelayat atau ikut tajhisul mayit begitu. Tapi kalau bekerja semua kan kasihan begitu. Ini ketika begitu nanti kan susah kepada tuan rumahnya begitu. Jadi kalau Felix mempermasalahkan orang-orang yang misalnya bertakziah membantu kemudian masalah tajhisnya, itu aneh menurut saya ya. Ya mungkin dengan bisa dikatakan dengan bahasa begini, sebenarnya orang-orang yang hidupnya yang apa ya, yang pengen tidak dibantu orang itu ya jangan tinggal di Indonesia begitu. Tinggal di mana begitu bahasanya, yang orangnya itu modernnya ketika ada sesuatu kesibukan di seorang ini, misalnya kematian atau misalnya ada mantenan gitu, itu enggak, orang enggak ini enggak bantu gitu, dia sendiri saja dengan keluarganya begitu. Tapi kalau di Indonesia kan tidak bisa hal yang seperti itu. Ini orang Indonesia ini apa namanya itu ya saling gotong royong begitu kan anunya, apa namanya ini semboyannya begitu. Memang di nenek moyangnya itu kan begitu. Jadi semboyannya itu saling tolong menolong begitu. Ya mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.